Ratusan anak-anak usia dini dari berbagai desa di Ponorogo melakukan bongkar celengan bersama-sama. Tidak tanggung-tanggung, uang hasil menabung mereka diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah anak-anak dari berbagai desa yang ada di Ponorogo melakukan bongkar celengan secara bersama-sama. Berbagai uang koin pecahan 1.000 dan 500 rupiah lalu dihitung oleh panitia yang telah ditabung selama 1 tahun. Program Giat Menabung yang digagas oleh Kepala Desa Beringinan sejak tahun 2015 lalu tersebut kini telah diikuti oleh anak-anak di 18 desa. Anak-anak yang menjadi peserta merupakan mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, namun ada juga yang usia taman kanak-kanak. Pas berapa? Dua. Setiap hari nabung atau gimana sih? Nabung 500. Nabung 500. Dari uang saku gitu ya, dikasih uang saku. Nanti uangnya mau buat apa? Nabung. Mau ditabung lagi? Kalau sudah banyak mau dibelikan apa? Belikan apa? Kalau enggak nabung rasanya gimana sih? Enggak enak. Enggak enak, enak nabung ya. Sudah berapa kali ikut nabung di sini? Berapa kali? Dua kali. Kepala Desa Beringinan Barno mengungkapkan bahwa minat nabung untuk anak-anak terus ada peningkatan. Alhasil diperkirakan uang tabungan tersebut mencapai 300 juta rupiah. Alhamdulillah kegiatan hari ini kegiatan yang ketiga hari di mana pelaksanaan ini dilaksanakan tanggal 1 hingga tanggal 7 Juli. Sehingga ini hari ketiga. Alhamdulillah lancar, terus antusias masyarakat, anak-anak khususnya ini luar biasa. Karena bareng pembukaan ini juga sudah ada bareng yang mendaftar lagi. Untuk antrian untuk mendaftarkan untuk mendapatkan pinjaman tabung. Sandaran menabung semakin bertambah ke seperti apa? Iya, jadi kesadaran orang tua, terutama dorongan dari orang tua, anak-anak untuk ikut menabung ini semakin tinggi karena memang dipandang lebih apa ya, lebih efektif. Terus kedua, ini berhasil. Artinya si anak-anak ini yang tadinya tidak apa ya, boros, ini menjadi irit karena sebagian uang saku sekolah, uang kasihan saudaranya atau uang yang didapat dari mana itu sebagian ditabung. Sehingga dikumpulkan sedikit-sedikit ternyata banyak juga. Giat menabung awalnya hanya diikuti oleh anak-anak desa Beringinan saja. Namun kini semakin banyak anak dari luar desa yang tertarik untuk ikut menjadi peserta. Ega Patria, JTV, Ponorogo.